PON Cabor Taekwondo Jawa Timur fokuskan latihan dengan perbanyak teknik dan fisik untuk mematangkan persiapan. Dari 10 nomor yang dipertandingkan, Cabor Taekwondo bertekad meraih 3 medali emas di ajang 4 tahunan tersebut. Sejak setahun menggelar latihan di Pemusatan Latihan Daerah Puslatda Jawa Timur, Cabang Olahraga Taekwondo Jawa Timur fokus menatap kesiapan akhir di sisa waktu jelang turun di ajang PON ke-20 di Papua Oktober nanti. Dari 20 nomor yang dipertandingkan, Cabor Taekwondo mengirimkan 10 nomor yang terdiri dari 9 nomor Kyurugi dan 1 nomor Pomse yang terus menggelar latihan di Puslatda Jatim di kawasan kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya. Latihan kini telah memasuki tahapan prakompetisi, di mana 75% porsi latihan difokuskan pada teknik bertarung dengan melakukan sparring, serta sisanya untuk menjaga fisik atlet.